Siap dijual di Indonesia, Wuling Victory mulai tebar pesona dan ancaman untuk Innova. Produsen otomotif asal China Wuling resmi memperkenalkan MPV terbarunya, Victory. MPV serba baru ini pertama melakukan debutnya di Chengdu Motor Show tahun lalu. Seperti dilansir dari AutoPro, desain Wuling Victory ukurannya jelas cukup untuk membawa 7 penumpang dewasa dengan nyaman. Tampaknya Wuling masih nyaman untuk mempertahankan pintu berbentuk daun di sisi penumpang belakang dibandingkan dengan pintu geser. Namun dibandingkan dengan model WV MPV sebelumnya, ternyata Victory ada di kelas yang berbeda. Perubahan yang paling mencolok adalah penggunaan logo silver baru, dibandingkan dengan yang sebelumnya merah setelah pengenalan warna baru untuk merek tahun lalu. Ternyata pengenalan warna baru untuk logo perusahaan merek telah berhasil memberikan gambar yang lebih eksklusif daripada penggunaan warna merah. Desain lampu LED yang ramping dan tajam menjadikan MPV ini terlihat lebih gaya dan modern. Sementara bagian belakang kemenangan Wuling ini tampaknya tidak memiliki apapun untuk dikeluhkan. Terlihat sangat stylish dan oke. Hanya bagian dari plat nomor yang terlihat agak ekstrim. Bahkan, kata Wuling juga tampak rapi di tengah, menggantikan logo seperti pabrikan mobil lainnya. Dan dengan itu dalam pikiran, rumor mengatakan bahwa itu akan menggunakan mesin 1,5 liter dengan turbo boost dan daya maksimum 174 HP. Mirip dengan model Wuling Cortez. Untuk mengubah tampilan MPV yang atraktif ini menjadi lebih gaya, varian Victory Sport juga ditawarkan. Perubahan penting adalah penggunaan grill berwarna gelap yang melengkapi desain logo Wuling serta penggunaan pelek yang lebih besar dibandingkan dengan varian standar.
Model global baru ini diharapkan akan diluncurkan di China pada kuartal ketiga tahun ini juga. Mengingat desainnya yang jauh lebih premium, tentu akan menjadi pilihan bangsawan yang lebih rendah untuk memilikinya. Dan siapa tahu, pasar Indonesia mungkin menjadi tujuan untuk wilayah Asia Tenggara, karena merek Wuling mendapatkan lebih banyak perhatian bagi masyarakat Indonesia. Kami yakin dengan kesempurnaan Wuling Victory yang kabarnya juga dibanderol dengan harga mulai 200 jutaan ini akan menarik para pecinta mobil di Indonesia, jika kita bandingkan dengan Kijang Innova ini adalah suatu ancaman, kita tunggu kapan bisa dipesan, salam Car 2 Channel.